Assalamualaikum. Jumpa lagi di saluran saya, Rumah Zam-Zam. Menyajikan masakan sederhana dengan bahan-bahan seadanya dan dengan cara memasak yang sederhana juga. Masakan saya sesuai selera saya. Jadi, jika ada yang tidak sama dengan saya, baik resep, cara masak, maupun cara penyajiannya, ya tidak apa-apa. Tapi, jika ada yang menyukai cara saya, silakan untuk mencobanya di rumah masing-masing. Selanjutnya, mohon dukungannya untuk pengembangan saluran saya ini dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jangan lupa sukai dan komentari ya. Terima kasih. Kali ini Rumah Zam-Zam akan membuat olahan berupa tumis daun kencur. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya kurang lebih 150 gram daun kencur yang sudah dicuci bersih, 150 gram tempe, 10 buah cabai merah keriting, 8 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 buah tomat ukuran sedang, 1 sendok makan udang rebon, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, dan minyak goreng secukupnya. Langkah pertama, potong kecil tempe sesuai selera. Kemudian iris tipis bawang merah, bawang putih. Dan potong serong cabai merah. Potong-potong tomat,
Selanjutnya, goreng tempe hingga matang. Angkat dan tiriskan. Lalu, tumis bawang putih, bawang merah, cabai keriting, dan udang rebon hingga harum. Masukkan tomat. Kemudian masukkan daun kencur. Tambahkan sedikit air, aduk-aduk rata. Tambahkan garam dan gula pasir. Masukkan tempe goreng, aduk lagi. Tumis daun kencur sudah matang, angkat dan pindahkan ke piring saji. Tumis daun kencur siap disajikan. Nah, cantik kan? Demikianlah resep saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.